semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua lihat ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Hari ini gue mau bersilaturahmi, ingin bertemu dengan sahabat gue ya, sahabat macam mana sahabat gue mau jalan bisa di pokoknya di rumah pancing ya. Kalian lihat gak lama juga gak mancing, boleh perlengkapan apa saja yang tersedia di sini, baik itu esel, baik itu umpan, baik itu joran-jorannya, reelnya, mantau, dan sekalian memberikan informasi buat kalian semua yang senang, yang cinta, yang hobi, namanya mancing mania. Yuk, ikuti gue, kita mau ketemu dengan sahabat gue. Assalamualaikum. Udah, Ton. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Om. Ini sahabat gue, Om Kirso. Nah, ini sama juga sih, Om. Sahabat gue. Saya makan, Om, ya. Nah, di sini gue ingin memperlihatkan sama teman-teman sahabat-sahabat di channel gue ini. Inilah tepatnya Om Kirso yang dijelasin di sini. Yang di bawah saya buatin ya namanya tokonya Prima Pancing yang ada di daerah Raden Fata, Parung Serap, Celeduk, Kota Tangerang. Tapi kalau buat teman-teman yang dari sini udah tahu deh, itu dari pertigaan Gombrong nggak jauh. Nah, gitu, itu adanya posisinya kalau dari pertigaan Gombrong itu ada sebelah kiri. Itu kalau dari Celeduk sebelah kanan. Buat kalian terima kasih banget yang sudah nge-subscribe, nge-like, komen, nge-share. Ya. Kita ngajak-ngajak ngobrol-ngobrol dulu tentang tokonya Om Kirso ini. Prima Pancing. Kalau kalian ingin mencari esen banyak nih, varian-variannya lengkap. Ada untuk ikan-ikan mas, ikan-ikan apa aja lah, aroma-aromanya bermacam-macam, tinggal kalian juga pilih. Seperti ini, lengkap semua. Semuanya nih, tuh. Mana? Nah, ini enggak. Luar biasa. Nah, entar nih joran-jorannya juga kalian tinggal pilih, panjang-panjangnya ada semua. Ini ada di Prima Pancing, tempatnya Om Kirso. Gua juga kalau mancing-mancing ya selalu belanja di sini. Belanjanya di sini juga gue. Jadi tempat pemancingan, oh terserah mau mancing-mancing daerah di sini, daerah udah banyak sekarang buka kok. Lomba-lomba pemancingan, galatama atau pemancing-mancing liar, ya hobi-hobi. Lengkap semua di sini, ada umpan-umpan seperti ini. Ini di sini juga bisa pemesanan lewat online juga bisa, nanti dikirimkan di pagi. Bisa ya Om Kirsun ya? Bisa. Jadi kalau pesan online bisa, sekarang kan udah canggih nih. Jadi kan orang kan kalau sekarang bikin umpan, bikin beli peralatan-peralatan apa? Perlengkapan-perlengkapan mancing ya. Ada semua tuh, lengkap semua tuh, guys. Nah, di sini biasa langganan gue untuk beli peralatan-peralatan untuk mancing. Kita santai dulu karena ada yang belanja. Macam mana Om? Tetap protokol kesehatan dijaga ya. Lengkap. Lengkap penuh sini. Tuh, Om Kirsun, apa kabarnya Om Kirsun? Sorry maaf mengganggu Om Kirsun, sehat. Alhamdulillah. Sehat Om. Ya buat teman-teman jangan lupa juga nih mampir. Oke nih, jangan lupa subscribe channelnya. Channel Agil Jagelo. Jagelo. Iya. Aska. Agil Jagelo itu videonya bermanfaat banget. Sedap. Ya jangan lupa juga untuk Om Kirsun juga ada YouTube-nya kan Om Kirsun, apa namanya? Ada, namanya Prima Pancing. Prima Pancing. Nah, oke, ini sambil saya ini nih. Sebentar ya. Siap. Nah, Prima Pancing ini tersedia esen yang sangat-sangat luar biasa nih ya. Saya hanya sebagai reseller, tapi yang produk ini dari Bandung. Namanya Essen Red Babon ya, nih variannya. Oh, Red Babon di sini ada juga jual. Oh, ada Om nih. Oh. Variannya ini. Di toko mana, Om? Prima Pancing itu kurang lebih itu ada 60 varian. Banyak banget kan? 60 varian
untuk produk Red Babon. Produk Red Babon. Iya, 60 varian. Itu memang dari Bandung, Om. Iya, maaf. Dari Bandung. Nah, ini harganya bagi saya itu luar biasa. Luar biasa, tapi kualitas, khasiat. Kualitasnya pembeli yang bicara ya, pembeli yang bicara. Ini harganya 30 ml ini, 35 ml satu botol ini 600.000. Waduh. Tapi mantap ya itu harganya. Red Babonnya. Ini gitu. Satu minggu ini saya bisa ngeluarin 30 botol dalam satu minggu. Satu minggu? Satu minggu. Masya Allah. Nah, ini dari ownernya Red Babon itu tidak mengeluarkan 10 mili. Berapa mili, Om? Kalau dari owner tidak mengeluarkan 10 mili, hanya mengeluarkan ini, botol ini yang 35 mili. Sekarang 35 ya? Dulu segitu juga enggak? Enggak. Oh, berhubung saya reseller, jadi saya inisiatif sendiri mengeluarkan eceran 10 mili baik 15 mili gitu. Karena biar gitu. Teman-teman harganya apa coba terjangkau ya. Om Girsu gitu. Tapi memang sih udah aku sendiri pribadi mancing sih di antara lomba-lomba Galatama gitu, Galapung, banyak orang pakai apa namanya nih Eseret Red Babon, memang kualitas dan itu terbukti buat teman-teman rekan-rekan yang ingin memiliki atau apa ya memakai namanya Esen yang berkualitas, boleh memakai namanya nih Red Babon. Ini nah, ini varian yang paling mahal nih ya. Apa itu, ini Om? Ini namanya DU++. DU++. Nah, ini untuk Red Babon yang paling mahal, ini namanya varian DU++. Nah, selainnya DU++. Mana, Om? Ada lagi enggak, Om, variannya, Om? Nah, ini contoh dah ya. Ini kita contoh, ini namanya Gulali. Gulali itu satu botol itu 400.000. 400.000. Iya. Nah, kalau 10 mili jadi saya jual karena ecer, saya jual 150.000. Om, ini esennya mau tanya dulu nih gue. Karena pasti orang bertanya, ini esen hanya untuk bisa dipakai lomba, galapung atau gimana? Semuanya bisa, masuk. Semuanya masuk. Baik lomba kelas sultan. Oh, ada juga kelas sultan. Baik lomba yang tiket pokoknya dari kalangan menengah sampai ke bawah dan ke atas itu tiket sultan itu selalu boleh pakai ini. Boleh ya. Kalau saya sih mancingnya tiket biasa. Sama. Saya mancing. Betul, happy Om ya. Happy. Lepasin hobi ya Om ya, sambil ngumpul ketemu teman-teman silaturahmi. Betul. Ya, mantap. Terus selain esen yang dikenal di sini, memang nih Red Babon memang udah terkenal ya. Memang udah banyak orang market dan banyak orang nyari. Selain ini, Om, apa aja lagi misalkan ada umpan-umpan yang umpan, bagus? Umpan ada. Jadi umpan yang saya tersedia di sini ya. Yang umpan jadi. Umpan jadi. Saya tersedia di sini ya, namanya ya. Oke. Okay. 1 PS81 fishing. PS81 fishing. Oh. Umpannya ini satu gedul ya, nggak saya sebutkan harganya ya. Itu sah. Nah, yang kedua umpan amisan alek. Umpan amisan alek. Nah, yang ketiga ada lagi, ini umpan sukun. Umpan sukun. Iya. Itu memang maaf Om, ini umpan udah jadi dari sono produknya atau kita racik sendiri atau Om yang racik dijual? Oh, itu sudah jadi. Oh, sudah jadi. Jujur ya, karena saya juga apa kerjanya mungkin ya sibuk, jadi kalau untuk racik umpan saya bisa, tapi nggak ada waktu Om ya rezeki, ya bagi-bagi rezeki dengan teman-teman. Sip, betul. Misalnya Om mau bikin umpan, masukin ke lapor saya, silakan. Oh gitu. Siap, jadi umpan tersebut tinggal aduk, tidak usah tambahan amisan. Tidak usah tambahan amisan seperti Deo ini, tidak usah. Oke, okay. Lu gak main amis, Om? Udah dijamin amis, udah makan, itu tinggal aduk doang. Paling tambahin kroto secukupnya bila perlu gitu. Oh gitu, iya. Umpan udah jadi berarti ya. Betul. Tapi kita ngangetin atau ngekukus perlu lagi atau enggak? Langsung pakai? Harus ya? Harus, karena umpan saya itu tak taruhnya di freezer. Oh, freezer ya, freezer. Dingin ya. Nah, setelah misalnya ada klien mau beli, angetin dulu di ya di kukusan ya. Gitu,
setelah dikukus baru aduk kembali, campurin kroto sama campurkan ini nih. Apa itu, Om? Ini pengeras. Pengeras ya? Iya. Oh, apa itu wayang? Apa itu, Om? Bukan. Ini pengerasnya ini sebutnya apa namanya? Enggak harus golden fish. Enggak harus golden fish ya. Bisa kino kotak. Oke. Bisa telur penyu. Bisa apa namanya? Ini kinoi kristal. Sering dipakai orang itu ya, paling umum ya. Tawar ya. Tawar ya. Ini tambahkan air mentah. Di empang kita aduk-aduk. Tambahin air lalu amisannya itu, umpan itu masukin. Oke. Pakai. Selain ini juga banyak, Om ya, di sini ya, perlengkapan-perlengkapan kayak kail. Di sini, Om, yang bagus kailnya apa, Om? Kan kadang ada orang pemancing tuh, aku mau butuh kail yang benar-benar bagus gitu, kayak ini apa ya? Oke. Bradley. Iya, oke, saya sebutkan. Jadi toko Prima Pancing itu insyaallah tersedia. Insyaallah tersedia alat-alat pancing, baik joran empang, joran laut, reel empang, reel laut. Oh gitu, lengkap berarti. Alat-alat pancing dari semur laut, pancing laut, pokoknya insya Allah komplit juga aja. Oke, yang tadi saya tanya ya, masalah kail. Kail yang bagus. Nah, kail yang biasa orang pakai yang bagus itu owner. Owner. Tapi owner sekarang lagi nggak ada barang. Nggak ada barang lu. Karena ini juga lagi kurang barang, namanya Bradley. Ya. Oh Bradley ya, ini banyak. Saya juga pakai ini. Kurang barang saya juga. Karena kita nggak tahu. Yang saya sedia ya Bradley, cuman barangnya nggak begitu ready. Terus ini paling Milano. Oh ya Milano juga saya juga pakai. Sama ini Prokat. Prokat. Prokat itu dari Lomis ya. Oh di produk Lomis. Produk Lomis nih Prokat. Oh, nah yang ada lagi yang banyak orang pakai itu Gamakatsu, itu yang paling. Oh iya, itu umum udah pemain pancing hobi itu udah tahu namanya Gamakatsu. Gitu. Udah tahu banget itu namanya kail itu memang. Lagi barangnya juga nggak ada, pokoknya ya ada cuman nomornya nggak komplit gitu. Nomornya nggak komplit. Kayak seperti Sasame ini nomornya juga komplit tapi barangnya rugi. Nah ini juga ada umpan-umpan untuk siap, apa ini? Umpan-umpan juga buat teman-teman. Umpan yang boleh namanya serbuk, banyak macam. Serbuk. Yang paling banyak dicari orang, Om. Yang paling banyak gitu loh, yang mungkin cocok kali ya. Tapi ya orang kan bisa juga pakai pelet. Cuman kan sekarang kan ini kan umpan-umpan serbuk ini udah makin menjamur. Oke, produknya. Nah ini guys, ya. Ini. Nah ini saya sebutkan ini. Oh ini, jempol. Jempol tersebut ini banyak orang pakai, ini produknya dari Kang Ito kan? Oh iya kan? Orang mancing pasti tahu Kang Ito. Iya, Kang apa Ito, kabar Kang Ito? Produknya keren. Iya. Mantap. Ini apa? Varian apa ini? Jempol amis. Rasanya jempol amis spesial. Oh iya. Spesial. Berarti jempol ini produknya banyak juga ya? Kayaknya bukan begini aja, Om. Banyak macam. Ini yang ada di kios, Om, ini apa nih? Kios jempol ini ada tiga, varian tiga. Tiga apa aja tuh? Varian tiganya itu ini dari Om itu. Ini namanya amis spesial. Itu amis spesial. Nah, ini keju susu. Ada lagi pandan wangi. Pandan wangi ini yang hijau nih. Nah, ini gitu. Ada lagi juga nih. Nah. Ini produknya Kang Ito juga. Mana, Om? Oh, ini ya. Juga oleh beda ya? Oh, beda. Nah, oke. Ini namanya, oh, ini nih. Ya. Apa suka namanya? Susu ini ya, aromanya amis. Juga. Ini premium. Jempol premium amis. Oh, ini di sini ada juga. Nah, ada. Ada juga jual. Nah, ini namanya jempol premium. Jempol premium susu. yang susu ya? Iya, betul. Nah, pokoknya masih banyak produknya Kang Ito. Produk banyak. Ada ini juga produknya Kang Ito nih. Pelangi, oh gitu, yang baru ya? Iya, pelangi. Pelangi ini kalau nggak salah 6 varian. Pelangi 6 varian? 6 varian. Ada lagi amisan. Ini amisannya Kang Ito juga. Amisan. Namanya amisan salmon. Amisan salmon, lengkap. Terus di sini kan ada genur nih ya? Ininya? Nah ini kan banyak orang nyari kan, terkadang kan kita kalau mancing kan itu tergantung dari kenurnya itu, Om, kadang putus tengah jalan, lagi tadi yang babon putus. Nah, yang paling kualitas. Oke. Jadi kan buat teman-teman yang di daerah Pondok Aren, ya silakan mampir sini, ada kok. Oke.
Ah, ini yang kualitas-kualitas apa ini? Apa ini? Mula. Saya pakai. Senar mula tentunya banyak yang pakai itu. Sangat, termasuk saya, Om. Sultan, asli Sultan. Sangat. Mula. Saya pakai makanya nomor 28. Hijaunya hijau kalem. Iya. Hijau kalem. Ini yang biasa yang dicari pemancing itu nomor kecil seperti nomor 24 atau 23 dan 20. Oh, itu buat mancing kan mas. Buat mancing mas ya, galapung ya, atau galatama nah, ya, atau lomba. Ini yang bagus itu namanya ini nih. Apa itu Om? Nih. Ini supreme ya. Supreme. Senar supreme warrior ya. Warrior. Supreme warrior. Nah, ini juga sering dicari orang. Sering dicari orang, tapi nomor yang kecil. Nomor yang kecil. Nomor yang kecil seperti nomor 018, 020, 022 gitu. Kalau ini nomornya 024 misalnya. Oke. Okay. Om, untuk ini kan Om kan nunjukkan dagangan ini kan ikan-ikan emas semua. Kalau misalnya para penghobi mancing ini ya, ada mau mancing lele gitu, disediain enggak Om? Ada enggak di sini perlengkapan lele? Itu kan enggak mungkin emas doang kayak bawal, lele. Kan ada semuanya. Jadi ada ya. Dari ikan kecil ya, ikan kecil seperti ikan betok apa ikan apa itu? Mujair. Ikan yang di kali atau di sungai itu, baik lele, bawal, patin, itu umpannya ada semua. Ada semua. Yang kayak apa yang dibungkus yang berapa yang umbi, kayak umbi-umbian? Ada kan tuh apa namanya? Ada, semuanya ada. Yang ini loh, apa namanya? Semuanya ada. Ah. Pokoknya komplit semuanya. Komplit semuanya. Iya. Komplit semuanya ini guys, lengkap semua. Jadi kalau kalian ingin belanja silakan, lengkap di sini. Essence-nya ada, reel-nya juga ada. Hah, si Om nih pada mau belanja. Iya nih Om. Promosi Bapak. Promosikan bagus. Punya Prima Om, Prima teman-teman. Pancing. Gimana Om menurut Om Prima Pancing pelayanannya saya Om? Saya selalu sama dia, Prima Pancing. Juara siap. Terus umpannya. Juara terus Om ya. Oh gitu, jadi kesan-kesannya memang bagus. Satu terutama pelayanannya Omnya ya, nah, bagus ya ramah orangnya Om ya. Amin amin. Amin amin Bismillah gitu. Apa adanya kita. Apa ya? Adanya ah gitu. Joran-joran juga bagus-bagus Om. Yang paling ini yang sering dicari orang apa Om? Ini banyak lengkap nih joran-joran nih. Joran relatif ya, joran karena relatif ya. Tergantung semuanya. Saya tuh banyak banget macam varian, banyak oke, banyak macam produk maksudnya. Itemnya tuh banyak banget nih. Ini juga joran semuanya nih ya. Yang saya bungkusin itu joran semuanya nih. Joran semua. Harga juga varian Om yang macam-macam ya, tergantung ya, ya kualitas ya. Yang paling bagus Om, kalau di sini apalah jagoannya? Shimano ada, Shimano. Shimano produk Shimano. Dewa dan lain-lain. Shimano Dewa ada semua di sini, Bro. Nah, ukuran juga varian juga nih. Saya ada di toko itu 180 biasa dibobot lomba-lomba tuh banyak tuh pakai, tapi tergantung dari orangnya sih senangnya pakai yang mana. Betul. Lengkap sini ada kayak ada telur bebek juga ada, mentah atau matang juga ada, pelampung-pelampung lengkap semua di sini semua Bro. Jadi tinggal kalian datang kemari, tinggal maunya apa ada untuk perlengkapan-perlengkapannya mancing kita ini. Yang hobi-hobi mancing silakan mampir, silakan singgah di Prima Mancing gitu. Nah kayak si Om ini ha, lagi mau belanja, ini mau mancing di mana Om rencana? Wah, insya Allah di mana-mana saja, di mana-mana mau lomba mau apa. Oke. Pemenangnya dia nih Om, kalau bikin umpan, umpannya bikin sendiri atau dibuatin sama ini, Om Kirsun? Oke, okay. Amis, ahli. Wangi? Wah, segala sesuatunya. Di kolam mana yang suka apa, kolam mana suka apa, kolam mana suka apa, nah dia tahu. Oh, dia tahu? Oh, Dia tahu. Jagoannya, jagoan empang juga sering. Ya gitu, Om. Cuman banyak yang dibikinin dia umpan, seringan dapat daripada dia. Ah, maksudnya gimana? Yang orang yang bikinin dia empat, okay. Sering orangnya yang dapat. Maksudnya Om Kirsut ini bikin umpan. Buat orang. Ah, buat orang yang dibikinin sering dapat, yang malah yang bikinin umpan gak dapat. Iya. Kayak bisa berbono ya. Karena dia jarang mancing. Oh, jarang mancing juga. Dia sibuk dia dagang, sibuk jualan. Tapi ya walaupun jarang,
Tapi selalu ini kok silaturahmi ke Empang karena saya sering ketemu gitu. Silaturahmi. Terus Om, nah, ini aku ingin tanya Om. Om kan sering belanja di sini, Om. Masalah harga Om ini masalah harga mungkin di sana mungkin Om ada gini begini harganya lebih tinggi, di sini lebih murah atau di sini lebih tinggi atau murah. Standar Om ya? Ketiga-tiganya itu. Satu pelayannya bagus. Oke. Okay. Familiar. Oke. Okay. Ya. Harganya stabil gitu lah. Iya. Kalau ada yang harganya miring-miring dia kasih tahu. Oh, gitu. Asik-asik gitu. Ini hari ini mau buat umpan, Om? Enggak, mau mancing, Ti? Saya kebetulan lagi sibuk di rumah. Oh, lagi sibuk. Break dulu ya. Mau minta karung. Oh, gitu. Mantap. Tuh, di reel-reelnya juga ada sini, Bro. Sahabat-sahabat mancing mania, kalian ingin nyari-nyari reel juga ada. Dari tingkat rendah sampai. Iya, ada semua ini. Si Manu juga ada. Lengkap, semua lengkap. Tingkat rendah sampai tinggi ada. Ada semua. Tuh, kalau dari luar. Gitu. Tapi gini Om Kirson kan tetap ya kalau ada orang mesan atau baik di luar Jabodetabek ini orang daerah kalau mesan bisa ya lewat bisa melalui online ya. Online atau WhatsApp nanti nomor WhatsApp bisa ditaruh kolom. Oke, okay, benar-benar. Apa aja Om kalau disebutkan di sini kontaknya kemana nah, harus Jabodetabek insya Allah kalau via WhatsApp kita okay. amanah. Uh-huh. Sampai kita WhatsApp dulu harga deal ya sistem pembayaran itu tadi bisa di nanti sebutkan di WhatsApp saja itu online melalui rekrut. Oh rekrut boleh tahu nggak Om nomor WhatsApp nanti kan di deskripsi kita buat juga okay, siap nomor WhatsApp Prima Mancing 0813 6000 atas nama Om Kirsun langsung ya. Oke. Oke, terima kasih Om Kirsun. Semoga sukses. Pertamanya itu sehat walafiat, dimudahkan Allah semua urusan dilancarkan usaha-usahanya dan berkah dan amanah. Itu guys. Kalau kalian ini ingin membeli perlengkapan-perlengkapan mancing mania, silakan mampir ya. Ini daerah Celeduk, Pondok Aren atau Prima. Posisinya di pinggir jalan kok. Namanya Prima Pancing. Terima kasih Om Kirsun. Oh, makasih Om. Selamat berbelanja. Iya. Oke Om. Ya. Tadi akhirnya kita ini masih tidak bisa apa memberikan uang waktu seminggu karena mau berlangsung ini sahabat gue saudara gue gitu. Nah buat kalian ya buat sahabat-sahabat yang sebenarnya mancing mania silahkan mampir ke tempatnya Om Kirsun ataupun nama tokonya Prima Pancing mungkin daerah-daerah sekitar Pondok Aren, Celduk, Prima udah tahu semua lah di sini. Tapi buat kalian-kalian ini ya yang rumahnya di luar Jabodetabek ataupun daerah nggak apa-apa kalian tinggal pesan aja nanti saya tuliskan ini di skripsi ini WhatsAppnya nomor yang bisa dihubungin untuk pesan barang-barangnya gitu loh apa aja kalian butuhkan umpan ke umpan jati esen reel jorang perlengkapan mancing ada semua di sini. Nah buat kalian semua saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nge-subscribe, nge-like, komen, nge-share dan mendukung di channel saya ini Agung Jagero. Semoga kalian sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Maha Pengasih. Kau Maha Penyayang. Segala niat dan ikhtiar di dalam langkahku kumulai dengan bismillah. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang. Segala niat dan ikhtiar di dalam langkahku mulai dengan bismillah.
bismillah. Sekarang niat dan ikhtiar di dalam langkahku mulai dengan bismillah. Ku mulai dengan bismillah. Ku akhiri alhamdulillah.